Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Dan tentu saja bersama saya Anggun Akbar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 1 Desember 2022 selengkapnya. Berita pertama pada pagi hari ini, DPR RI mendorong pemerintah membangun rumah tahan gempa bagi korban gempa Cianjur yang rumahnya mengalami kerusakan parah. DPR menilai kebutuhan akan rumah tahan gempa sangat diperlukan di Indonesia. Selain untuk meminimalisir potensi kerusakan yang ditimbulkan, rumah tahan gempa dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah tinggal yang aman dan nyaman. DPR RI mendorong pemerintah untuk membangun rumah baru tahan gempa bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan parah, runtuh, atau terpaksa direlokasi akibat dari gempa bumi di Cianjur. Kementerian PUPR melakukan verifikasi terhadap beberapa rumah korban gempa Cianjur agar nantinya rumah-rumah tersebut dibangun dengan teknologi tahan gempa atau rumah instan sederhana sehat. Anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mengatakan, kebutuhan akan rumah tahan gempa sangat diperlukan di negeri rawan bencana seperti Indonesia. Tidak hanya untuk meminimalisir potensi kerusakan, namun juga membantu masyarakat untuk memiliki rumah tinggal yang aman dan nyaman. Untuk itu, Ishak meminta pemerintah segera mempercepat membangun rumah tahan gempa di Cianjur. Ada prototip lah perencanaan rumah itu yang anti gempa. Ya, disesuaikan. Ada tipe 21, 2, tipe 36, tipe 45 misalnya kan. Nah, ini dikasihkan ke masyarakat. Kalau membangun rumah, ini tipenya, konstruksinya. Dan bila perlu disubsidi oleh pemerintah kalau masyarakat tidak mampu. Nah, supaya menghindari. Kan bukti sekarang ini rumah-rumahnya kan tidak ada pembesian, asal bangun aja tembok. Nah itu kan mampu dan mengakibatkan dia sendiri yang akan menjadi kecelakaan. Rencananya, pemerintah melalui Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah akan membangun 62.000 rumah tahan gempa di Cianjur. Saat ini, pemerintah daerah Cianjur sedang mencari lokasi tanah untuk rumah tahan gempa tersebut. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berencana segera menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Komisi 3 dan pemerintah melalui Kemenkumham sudah menyepakati draft RUU KUHP terbaru. DPR memastikan pasal krusial dalam RKUHP tersebut sudah banyak direformulasi sesuai dengan masukan masyarakat. DPR RI berencana segera menggelar sidang paripurna guna mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Diharapkan sebelum memasuki masa reses, pengesahan tersebut bisa terlaksana. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Nusantara 3 mengatakan, mengenai jangka waktu, tentunya koordinasi juga harus dilakukan di dalam Rapim dan Bamus, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi serta AKD terkait. Menurut hasil komunikasi dengan Bu Ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapimkan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR. Selasa atau Kamis depan begitu Bang? Ya, mengenai jangka waktu nanti kita akan koordinasikan mengingat waktu Rapim dan Bamus itu harus disinkronkan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta AKD. Demikian. Tapi surat dari Komisi 3 sudah diterima, katanya dikirim hari ini? Surat dari Komisi 3 terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya tidak akan membuka lagi pembahasan RKUHP. Ia menegaskan, Komisi 3 dan pemerintah melalui Kemenkumham sudah menyepakati draft rancangan Undang-Undang KUHP terbaru. Selanjutnya, DPR RI dan pemerintah akan bekerja sama untuk mensosialisasikan RKUHP. Hal tersebut penting agar masyarakat bisa memahami pasal-pasal secara seksama karena berkaitan dengan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 7 DPR RI menilai penyelesaian revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau RUU Migas mendesak untuk dilakukan. Pasalnya saat ini investasi di sektor migas Indonesia tengah mengalami penurunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa masih di TVR 09. Komisi 7 DPR RI berharap revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi atau RUU Migas dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di hulu migas. Dan untuk itu Komisi 7 mendesak agar revisi Beleid yang mengatur produksi dan eksploitasi sumber daya energi tersebut dapat segera diselesaikan di tahun depan. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas, membahas kinerja hulu migas, keterkaitan investor, serta perkembangan dan prognosa investasi bidang eksplorasi tahun 2022. Dari rapat kali ini, Komisi 7 mendesak Kepala SKK Migas menaikkan realisasi lifting migas lebih tinggi, lalu menyusun langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional. Anggota Komisi 7 Nasirul Falah Amru mendesak segera dirampungkannya rancangan Undang-Undang Migas agar para pelaku dan investor punya pegangan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu saya juga mengharapkan pimpinan Komisi 7, teman-teman, untuk di kesimpulan nanti juga harus dimasukkan untuk RUU Migas segera dilakukan. Maksimalnya masa sidang ke depan itu harus sudah masuk. Karena sekali lagi kalau kita hanya bicara sekedar teori-teori dan teori, ya enggak akan jalan Pak, wong undang-undang yang enggak jelas. Kita mau kepastian hukum seperti apa, investor juga enggak akan tertarik. Investor juga bisa aja sekarang misalkan menggunakan growth split, jalan. Ya kan, kita langsung eksplor. Enggak keluar minyaknya Pak, KPK Pak. Ini juga harus menjadikan sebuah catatan. Komisi 7 juga mempertanyakan independensi SKK Migas dalam menyelesaikan tugas dan pencapaian target kinerja. Komisi 7 menilai perlu kajian lebih dalam terkait isu-isu di SKK Migas. Halim dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.
Ya, pemirsa, di sini masih dari Komisi 7 DPR RI yang menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT. Bersama dengan menteri-menteri yang ditunjukkan Presiden, DPR pun berharap Rancangan Undang-Undang EBT ini dapat segera dibahas dan diselesaikan sebagai regulasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk terus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan lingkungan. Perancangan RUU EBT diharapkan dapat memberikan regulasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara optimal dan efisien, sehingga dapat mempercepat target bauran EBT dan pencapaian net zero emission di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat krisis energi yang sedang dialami oleh negara-negara Eropa, RUU EBT diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan sebagai regulasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Untuk terus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan emisi yang dihasilkan. Kecukupan energi harus, tetapi ingat kita juga memperhatikan net zero emission. Itu artinya apa? Sumber-sumber energi yang mau kita gali, yang mau kita develop juga harus memperhatikan net zero emission tadi. Artinya yang kita develop adalah energi yang rendah emisi. Wakil Ketua Komisi 7 Edi Suparno menambahkan, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif kepada sumber-sumber energi baru terbarukan dan kepada para konsumen dalam bentuk subsidi untuk mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang negara dalam sektor energi. Ya, jadi berbagai insentif harus diberikan, misalkan saja ya untuk pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan, ya misalnya angin, surya dan lain-lain, itu harus diberikan insentif. Insentif dalam bentuk misalnya insentif fiskal, ya insentif untuk pembelian lahan dan lain-lain. Saya kira itu sangat penting ya, supaya apa? Supaya ya kita tergerak untuk lebih meningkatkan bauran energi itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya aturan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP antara Kementerian SDM dengan Kementerian Investasi BKPM. Komisi 7 menyoroti masih banyaknya praktek pertambangan ilegal sehingga mendesak Kementerian SDM untuk segera membentuk tim penegakan hukum. Kementerian ESDM mencatat hingga November 2022, Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi telah mencabut 1.981 izin usaha pertambangan atau IUP. Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya aturan pencabutan IUP antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi BKPM. Sartono menyayangkan adanya pencabutan IUP oleh Kementerian Investasi BKPM tanpa melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Sementara Kementerian ESDM masih memproses surat peringatan pada perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Sartono juga menyoroti masih banyaknya praktik illegal mining atau pertambangan ilegal sehingga mendesak Kementerian ESDM segera membentuk tim penegakan hukum atau GAKUM. Ada memang surat peringatan dari Kementerian ESDM dan juga pembinaan begitu surat kedua, tapi satu sisi hal itu baru dilaksanakan keluar surat pencabutan izin dari BKPM. Nah, ini kan terjadi dualisme ya, dispute itu untuk mengadakan suatu operasi begitu untuk mengurangi illegal mining ini, tambang-tambang ilegal yang konon di banking oleh aparat penegak hukum lah begitu. Nah, ini kan harus dan pembentukan GAKUM itu harus berlapis dan kuat dan mempunyai daya dobrak dan cengkram untuk supaya mengurangi. Dari 1.981 IUP yang sudah dicabut, sebanyak 1.680 IUP mineral dan 301 IUP batubara. Dadi dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP diharapkan dapat membuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan jati diri bangsa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabin itu dulur, Pak. Nek kulo ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Nek kulo ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. DPR RI bersama dengan pemerintah telah sepakat menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Dan sebelumnya pembahasan RKUHP ini telah melalui jalan panjang dengan menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. DPR RI pun berharap RKUHP bisa membuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter juga budaya bangsa Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah melalui Kemenkumham menyetujui draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama dan ditargetkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna mendatang. Diharapkan sebelum memasuki masa reses, pengesahan tersebut bisa terlaksana. DPR RI meyakinkan RKUHP kali ini telah mengakomodir seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan RKUHP nantinya menjadi pembuka era baru hukum di Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari berharap pemerintah dapat mengakomodir masukan-masukan terkait RKUHP dari berbagai pihak termasuk dari Komisi 3 DPR RI maupun masyarakat sipil. Ia berpesan jangan sampai RKUHP terkesan hanya milik pemerintah dan DPR saja. Di sisi lain, Taufik optimis pemerintah bersama DPR dapat menghasilkan RKUHP yang berkualitas. Ya, dan saya berharap masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Komisi 3 yang juga berdasarkan masukan dari masyarakat sipil ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Saya meyakini apabila masukan-masukan baik dari Komisi 3 maupun masyarakat sipil ini diakomodir, RKUHP ini bisa dapat diterima secara luas oleh publik. Karena RKUHP ini tidak boleh hanya dikesankan menjadi miliknya pemerintah dan DPR saja. RKUHP ini harus menjadi miliknya publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menegaskan beberapa pasal krusial dalam draft RKUHP seperti pasal terkait tindak penghinaan terhadap pemerintah merupakan delik aduan. Hal ini untuk mencegah terjadinya huru-hara di masyarakat. Adis menambahkan pasal tentang hukum adat juga akan disesuaikan dengan kearifan lokal suatu daerah. Selain itu, dalam pasal hukuman mati, Komisi 3 bersama pemerintah sepakat menghapus kata dapat. Adis menegaskan draft RKUHP yang terbaru telah melalui uji publik serta mengakomodir masukan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya itu pasal tentang penghinaan dan juga pasal tentang kekuasaan. 240 itu penghinaan terhadap presiden yang bersifat material, jadi gugatannya, laporannya itu harus yang bersangkutan, jadi ini delik aduan. Kalau di pasal 340 itu pemerintahan secara umum, jadi dan yang melaporkan pun pimpinan dari lembaga tersebut.
Sementara itu, mengenai kapan pengesahan RKUHP dilakukan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu di dalam Rapim dan Bamus antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta alat kelengkapan Dewan terkait. Dalam waktu dekat kita akan rapimkan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUKHP akan disahkan di paripurna DPR. Surat dari Komisi 3 terkonfirmasi hari ini sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR. RKUHP memang perlu segera disahkan untuk mengikuti pergeseran paradigma hukum pidana. Saat ini, paradigma penegakan hukum telah bergeser dari retributif atau balas dendam menjadi paradigma keadilan korektif bagi pelaku, restoratif bagi korban, dan rehabilitatif bagi keduanya. Patut disadari, KUHP peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih dipakai sampai saat ini secara hukum belum mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi Pancasila. Oleh karenanya, semua produk hukum kolonial perlu segera diganti dengan produk hukum nasional. Pergantian atau revisi KUHP memang diperlukan, karena hukum merupakan pelayan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Dan saat ini, Indonesia sudah berubah dari masyarakat yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, siapa yang tidak tahu Desa Adat Sade? Destinasi wisata Desa Adat Sade merupakan perkampungan asli suku Sasak di Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Pulau Lombok. Dan pemirsa, keunikan adat istiadat, keramahan dan juga keanekaragaman produk budaya Sasak ini tentunya membawa kesan tersendiri bagi para wisatawan. Dan sesaat lagi kami akan ajak pemirsa untuk mengeksplor apa saja yang ada di Desa Sade. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa dan Umam di sini tengah mencari wilayah yang masih asri lengkap dengan panorama zaman dahulu alias jauh dari modernisasi. Di sini kami punya rekomendasi nih terkait dengan pemirsa bisa mengunjungi Desa Sade yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan berkunjung ke desa ini pemirsa bisa merasakan keaslian tradisi yang masih terjaga.
dan juga keakraban dari setiap masyarakat yang merupakan masyarakat asli Lombok, yakni suku Sasak. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksplor Desa Sade dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Ini Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat menjadi target utama destinasi wisata selain Pulau Dewata. Pulau Lombok menjadi perhatian di kancah internasional setelah sukses menggelar kejuaraan balap motor kelas dunia MotoGP yang diselenggarakan pada Maret 2022 lalu. Di samping itu, potensi alam dan budaya Lombok yang sangat kaya dan begitu menawan, mulai dari jajaran pantai yang indah hingga desa adatnya yang masih menjaga tradisi hingga saat ini, dan salah satunya adalah Desa Sade. Desa Sade di Lombok merupakan dusun yang berada di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Mandalika, sehingga menjadikan desa ini sebagai tujuan destinasi wisata para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Saat mengunjungi Desa Sade, pemirsa akan dibawa menuju Lombok pada masa lampau, di mana bangunan rumah terbuat dari bambu dengan atap ijo. Ditambah lagi, berbagai aktivitas warga asli menambah kesan apik dari Desa Sade. Keunikan Desa Sade adalah arsitektur bangunan rumah adat yang masih terjaga dan asri. Warga Desa Sade masih mempertahankan keaslian bangunan suku Sasak dan mempertahankan keutuhan rumah tradisional Lombok. Atap rumah di Desa Sade terbuat dari ijo, kuda atapnya terbuat dari bambu, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan yang paling unik, lantainya dari tanah yang dilumuri kotoran kerbau. Hal ini dilakukan agar mengurangi debu, memberikan kehangatan, dan mengurangi potensi serangga masuk. Bagi orang Sasak, bangunan tersebut dinamakan bale. Rumah di Desa Sade terdiri dari beberapa tipe bangunan, antara lain bale bonter, bale kodong, dan bale tani. Dan setiap bale memiliki fungsinya masing-masing. Selain dari segi bangunan, Desa Sade juga memiliki keunikan lain, yaitu kain tenun. Seperti kain tenun khas lainnya, kain tenun Desa Sade juga memiliki ciri yang berbeda dengan kain tenun di daerah lain. Ciri yang paling menonjol adalah dari segi motif dan proses pengerjaan yang masih sangat tradisional. Pembuatan kain tenun di Desa Sade juga masih menggunakan alat tradisional. Bahkan bisa dibilang proses pembuatannya masih sangat kuno. Namun dari hal itulah tercipta sebuah karya seni yang khas dan memiliki nilai estetika tinggi. Selain membeli, pemirsa juga bisa belajar langsung loh dari masyarakat sekitar. Keunikan lain yang juga bisa Anda lihat ketika berkunjung ke Desa Sade adalah tarian khasnya. Untuk melihat tarian tersebut biasanya diadakan pada waktu tertentu saja. Tidak hanya itu, dalam pagelaran tarian tersebut, pemirsa juga bisa melihat alat musik tradisional khas Pulau Lombok. Salah satu tarian khas Desa Sade adalah Tari Peresean. Tari ini menampilkan dua orang petarung yang melakukan baku pukul untuk membuktikan diri siapa yang paling jantan di antara mereka. Tari Peresean ini biasanya dilakukan oleh para pria suku Sasak untuk melatih kejantanan dan bisa juga untuk meminta hujan, tergantung dengan niatnya. Tarian ini biasa disuguhkan kepada pengunjung yang datang untuk menghormati tamu, sekaligus memperkenalkan seni tari khas suku Sasak. Kedua petarung ini dipersenjatai dengan tongkat pemukul yang terbuat dari bilah rotan. Untuk melindungi tubuh, para petarung yang disebut pepadu akan menggunakan tameng yang terbuat dari kulit kerbau yang cukup tebal yang disebut dengan ende. Selain kedua pepadu, ada juga wasit yang disebut sebagai pak kembar. Jumlahnya dua orang juga, yaitu pak kembar sedi atau wasit pinggir, dan pak kembar tekak atau wasit tengah. Fungsi wasit ini adalah untuk mengawasi jalannya pertandingan, termasuk memisahkan kedua pepadu apabila pertarungan berjalan terlalu serius. Pak kembar juga bertugas memeriksa kesanggupan para pepadu untuk melanjutkan pertarungan, serta memilih pertarungan dari kerumunan penonton. Biasanya, tari peresean ini dihentikan apabila salah satu dari kedua petarung berdarah atau menyatakan kalah. Namun, berhubung kali ini hanya untuk menyambut tamu dan mengenalkan seni tari tradisional asli suku Sasak, pertarungan akan dihentikan apabila wasit pertandingan menyatakan waktu pertarungan telah usai.
Nah, gimana pemirsa? Menarik banget kan segala hal yang ada di Desa Sade? Kalau pemirsa punya kesempatan berkunjung ke desa wisata Lombok yang keren ini, jangan lupa untuk berbelanja kain tenun mereka ya. Dan rasanya wajib juga untuk menonton tari presian ini. Selamat berlibur! Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ini Komisi 11 DPR RI melakukan rapat panja mengenai rancangan undang-undang tentang panitia pemungutan suara atau PPS. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan kepada Anda untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini, rekan saya. Saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. Nah, pemirsa TVR Parlemen, Referensi Indonesia.